Salam Warta KPTV, melayani informasi Anda seputar Kepulauan Riau. Terima kasih sudah menonton video ini. Editing seperlunya, seperti fakta. Warta Kepri.co.id Batam. Jumlah penumpang pelabuhan Sekupang Batam menjelang penutupan tahun 2021 mengalami kenaikan yang cukup signifikan. Hal tersebut seperti dikatakan oleh Kasatker Pelabuhan Domestik Sekupang Dirman Simanjuntak kepada Warta Kepri.co.id saat ditemui di ruang kerjanya. Penumpang kita menjelang Nataru mengalami peningkatan sebanyak 15%, dan untuk kenaikan ini sifatnya cukup signifikan. Papar Dirman Selasa 28 Desember 2021. Persentase yang dimaksud mengalami peningkatan terkhusus pada hari-hari mendekati tanggal 25 Desember 2021. Adapun jumlah penambahan penumpang ini di Pelabuhan Sekupang terlihat pada 28 Desember 2021 sebanyak 902 penumpang yang berangkat. Sedangkan dalam bulan Desember hingga saat ini, jumlah penumpang naik secara keseluruhan berjumlah total 38.333 orang. Jumlah ini mengalami peningkatan jika dibandingkan angka penumpang akhir tahun sebelumnya. Bertolak dari kenaikan jumlah penumpang itu, pihaknya telah menyiapkan kapal tambahan seperti tujuan Batam, Dumai, dan sebagainya. Adapun untuk kapal yang sedikit penambahan, seperti satu kapal kita tambah menjadi 2 hingga 3 kapal, dan untuk sejauh ini harga tiket untuk di Pelabuhan Sekupang masih sama, belum ada perubahan, tutup Dirman. Sedangkan untuk jumlah penumpang yang datang masuk ke Kota Batam melalui Pelabuhan Sekupang lebih banyak, sekitar 40.093 penumpang di dalam periode yang sama. Nah, untuk menjelang Natal dan Tahun Baru, ya, sebelum tanggal 25, minggu terakhir ada peningkatan sekitar kurang lebih 15% dari 2 minggu sebelum. Nah, setelah tanggal 25 sampai hari ini kembali netral. Untuk kenaikan 15% itu apakah kenaikan yang signifikan atau seperti apa, Pak? Kalau untuk kenaikan signifikan, kalau dibandingkan sama yang 2 minggu sebelumnya, tidak begitu signifikan, Pak. Mungkin karena momen Natal aja mungkin, Pak. Apakah ada temuan klaster terbaru di Pelabuhan Sekupang sendiri, Pak? Kalau untuk temuan klaster terbaru sampai saat ini belum ada kita temukan dan belum ada kita dapat informasi. Di samping itu untuk harga tiket, apakah ada kenaikan atau seperti apa, Pak? Sampai saat ini informasi kita dapat belum ada kenaikan tiket, Pak. Oke, terima kasih, Pak. Untuk penumpang kita di Pelabuhan Sekupang ini, Pak, menjelang tanggal 25 kemarin ada sedikit peningkatan 15% dari 2 minggu sebelumnya. Untuk temuan klaster baru di Pelabuhan Domestik Sekupang belum ada kita temukan, sampai saat ini juga informasi belum ada kita dapatkan. Untuk kenaikan yang 15% ini ibaratnya tidak begitu signifikan, Pak. Untuk jadwal keberangkatan kapal juga ibaratnya belum begitu signifikan. Yang semula satu kapal bisa jadi 2-3 kapal, Pak. Apakah ada kenaikan, Pak, untuk harga tiket jelang Nataru ini, Pak? Untuk harga tiket sampai saat ini belum ada kita dapat informasi, Pak. Oke, berarti masih tetap ya, Pak, masih ya? Tetap, Pak. Oke, terima kasih, Pak. Baik.